Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan kami channel YouTube Jateng Pos TV, yaitu Koran Jateng Pos edisi YouTube ya. Kali ini kita sedang berada di Sentral Koi ya, tempat penjualan koi. Lokasinya di daerah Ungaran, Kabupaten Semarang ya. Ini toko ini menjual berbagai macam jenis koi dan juga beragam harganya ya. Harganya mulai dari 25.000 sampai 350.000. Ini sebenarnya termasuk harga koi sedang ya. Koi yang sedang yang tidak mahal-mahal amat. Karena ada koi yang mahal itu sampai 1 juta bahkan sampai mohon maaf miliaran ya kalau di komunitas koi itu tentu kualitas dan warnanya dan jenis-jenisnya itu mempengaruhi. Kalau di sini nanti termasuk kategori koi-koi yang murah ya, yang belajar-belajar koi, silahkan mencari bibit koi di sini. Harganya dari 50.000, 25.000 sampai 350.000. Ini koi yang menurut saya masih layak untuk belajar koi ya. Ini saya sedang berada di sentra penjualan koi di daerah Ungaran, Semarang, Kabupaten Semarang ya. Ini di sini banyak disediakan kolam-kolam buatan ya. Kolam buatan dari plastik dengan rangka besi-besi ringan itu kemudian dibentuk bulat-bulat begitu ya. Dengan tinggi sekitar hampir 1 meter, terus mungkin diameternya sekitar berapa ini ya, 3 meter ya. Nah ini ya banyak di sini, banyak sekali kolam-kolam buatan ini untuk display ikan-ikan koi, jenis-jenis koi dari harga mulai 25.000 hingga 350.000 yang paling mahal. Ini kita sedang berada di sentra koi di daerah Kabupaten Semarang, di salah satu kabupaten Semarang. Ini dia akan berbagai macam koi ya, ini kolam-kolam buatan ya, kolam-kolam buatan ini ya, dari plastik ya, sangat sederhana tetapi cukup menarik untuk kolam-kolam koi buatan ya. Nah ini dibuatkan apa sirkulasi udaranya juga diberi gelembungnya, ya di udaranya ada air mengalir. Air begitu disedot oleh pompa, ini pompanya ya, kemudian dimasukkan ke sini nih. Ini namanya filter ya, filter dari tong, dari apa namanya, dari plastik buatan sendiri kayak yang juga ini ya. Nah di filter ini dikasih apa namanya berbagai macam saringan ya, saringan ada kapas, ini kapas, kemudian ada batu-batuan,
Kemudian dari sini disaring ya, disaring lalu menjadi bersih. Kemudian dibuang ke sana, sudah dalam bersih lagi. Menjadi air bersih, menjadi bumbungnya kantor ya. Dari sini air di setelah pakai apa mesin pompa itu masuk ke sini ya, ke sini lalu masuk ke tong ini, tong filter namanya. Ini buat sendiri juga bisa. Nah ini ada buangannya. Nah ini ditaruh di sini itu ya kapas, kemudian batu-batuan, kemudian ada apa namanya alat-alat untuk penyaring kotoran ikan lah. Di sini ini banyak kotoran ikan, kotoran makanan terutama ya. Nah ini. Ini setelah di sini menjadi bersih, lalu turun, dibuang lagi ke sini airnya. Nah, ini menjadi air pancuran. Ini untuk koi dan sebagainya. Nah, ini menariknya dari sini. Nah, dari sana itu, dari istilahnya pompa atau cepat, orang bilang lain, koinya ada di sini. Ya. Koinya di dalam kolam buatan dari terpal ya, berwarna biru. Angkanya itu dari besi ya. Ya jaringan di apa dirangkai di inilah di apa di solder ya ini airnya nggak usah terlalu dalam ya, mungkin sekitar ya 40 cm airnya dari batu tapi tak cukup untuk menyangkai airnya banyak banget ya karena berapa kolam buatan ini ya. Nah, kemudian di sini juga di sampingnya ada itu sentra koi, galeri koi, sorry galeri koi ya, galeri koi ya. Nah, ini adalah koi ya, ini koi yang dibuat di sini. Ini bermacam-macam jenis koi ya, ada siro, ada apa yang sampai macam warna merah, ada yang putih ya, ada yang kuning, macam-macam koi ini dijual di sini ya. Ini untuk harga yang berapa ini? Kalau berapa harganya ya? Nah, sama ini. Kemudian ini listriknya ya, dan ini masuk ke panelnya filter. Nah, ini adalah ini koi yang di sini yang harga 300.000 ya pemirsa di tempat TV ini bayar harga 300.000 gedenya seberapa ini saya ini ya mungkin 4 jari ya 4 jari tangan orang biasa harganya 300.000 per biji ya rekor ya. Ada warnanya merah putih kemudian ada yang hitam gabungan merah ada yang putih ya ini koinnya. Dan jalan lagi ke sini. Nah, di sini juga ada lagi. Ini koi yang harga berapa ini? Harga 300.000 juga ya. 300.000 juga. Teman-teman yang membutuhkan koi, silakan datang ke tempat ini. Ya, sentra koi di Semarang, Kabupaten Semarang.
harga ini adalah koi yang harga 250.000 ya. Ini tempatnya kotak bentuknya ya, kotak. Sama ini ada filternya. Nah, ini air mengalirnya, filternya ya. Filternya kemudian ini ikan koinnya di dalam. Ini adalah sentra atau galeri koi. Namanya Nasila Pistol ya. Lokasinya adalah di Jalan Raya Esparman nomor 32 Ungaran. Jalan Raya Esparman nomor 32 Ungaran. Ini saya ada posisi ini koi-koinya ya. Ini harga 250.000. Ya, banyak lah gitu ya. Buatan yang terbuat dari terpal pasti, kemudian dindingnya itu pakai jaringan ya, jaringan aja ya. Ini kurang lebih ya 2 meter kali berapa ini, kali 5 kali ya. Nah, koinnya ya, koin harga 200.000 ya. Nah, ini lokasinya jadi Jalan Raya Esparman nomor 32 Ungaran, yaitu Nasila Pistol. Nah, ini ada lagi, kemudian ini adalah kolam-kolam jatahnya ya. Ini kolam-kolam jatahnya. Ini adalah filternya.